Good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mela Sulung. Hai hai hai. Oke guys, kita dari Pasir Ris Park ya, bagian kuda, karena teman-teman yang lain tuh pengen naik kuda, jadi kita kesini. Well guys, ini ada di Pasir Ris Park yang bagian kuda ya. Ini opening hours hari Selasa sampai Jumat pukul 10 pagi sampai 12, karena ini lebih pukul 12, jadi kita nunggu sampai pukul 2 siang nanti ya. Kalau siang itu bukanya pukul 2 sampai pukul 7 mau. Saturday, Sunday ini pukul 8 sampai pukul 12. Terus 12 sampai pukul 2 itu istirahat ya. Pukul 2 pas itu dibuka sampai pukul 7 sore. Ini 61 Pasir Ris Green. Carpark C ya, ini di area Carpark C. Di video kemarin saya sudah muterin area sini ya, Pasir Ris Park, tapi saya nggak bisa semua review gitu. Selamat berhari Minggu, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ada ketat lagi ya? Ya. Tapi mudah-mudahan hari raya kita bisa berkumpul setidaknya 8 orang, oke lah. Amin. Amin. Kita bisa berkumpul, tetap positif kegiatan walaupun dalam kondisi begini. Ya. Ya kita di hutan. Wow. Sakitnya kayak lubang tuh pada aku padamu ya Mas, tapi kamu enggak pernah pada aku. Begitulah, begitulah nasib perempuan. Mbak. Hai. Anjir banget. Meleleh. You make me day. My heart is melt. Kebetulan belum dibuka, dibukanya itu pukul 2 siang nanti, jadi kita muter area sekitar yang deket-deket aja dulu. Mas Afi. Hai, sini area muncul Tengah Sultan. Enggak ya, bercanda ya teman-teman. Ini biasa kalau kita ngomong gitu ceplas-ceplas ya, kayak gini. Biasa TKW Sultan. Ini sekarang kita mau naik kuda. Tap join us. Untuk sementara ini kan ada peraturan baru ya. Itu tempat-tempat seperti camping site atau area barbecue itu kayak diperketat lagi, nggak dibuka, ditutup sementara, dan semoga saja juga nggak lockdown lagi, dan semoga covid pun juga cepat selesai ya, karena kemarin-kemarin itu ada lagi gitu kan, jadi peraturan muncul lagi, slow peraturan pelan-pelan, nggak tahu gimana nantinya. Doakan kami ya yang ada di luar negeri itu semua, semoga pokoknya yang di Indonesia pun juga lah baik-baik saja gitu, pengennya kita kan ya semua covid itu cepat hilang. Saya sedikit nge-review tempat-tempat ini buat teman-teman, kalau bingung kalian mau kemana gitu nggak ada temannya ya kesini aja di Pasir Ris Park, enak kan. Jadi teman-teman tuh bisa relax gitu ya, jadi ini ya satu hari full mau setengah hari terserah kalian. Misalkan kalau misalnya kalian duduk atau apa sendirian gitu, kurang yakin atau takut gitu ya, nervous sama orang nggak dikenal ya, duduk di sini samping jalan ini kan enak, maksudnya kalau ada apa-apa kan bisa teriak ya, pasti ada lah orang yang mungkin rese atau gimana gitu. Sebenarnya nggak rese sih, cuma pengen kenalan, tapi kita nggak mood juga kan. Yang area sini itu dilindungin ya, ada petugasnya, biasanya itu dibersihin, disapuin, terus disiram juga. Di tengah situ kan ada tempat kayak dua apa ya, gardu ya namanya ya, apa sih namanya, tempat istirahat, tempat duduk gitulah, maksudnya kalau hujan nggak kehujanan gitu. Ada dua, di situ juga ada CCTV-nya, jadi jangan khawatir. Masih setengah jaman lagi area kuda dibuka, jadi kita rehat-rehat dulu di sini ya. Masih sama, mereka masih sibuk dengan kegiatannya, hobinya. Ini udah pukul 2, kita masuk dalam lagi, kita cek apakah bagian kuda itu sudah dibuka apa belum. Jadi kita check in again. Masuk dalam lagi. Sejuk banget kan, enak. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang pengen tahu di Pasir Ris Park yang bagian kuda itu ada di area mana. Itu di tempat parkir yang C ya. Kita masuknya ke sini, kita cek apakah udah dibuka apa belum.
masuk di bagian Pasiris Park yang bagian kuda-kuda. Halo, what is your name? Hi, what is your name? And this one is Brown. Hi. What's your name? What is your name, please? Oh my god, I'm so sorry. I know buy something for you to eat for you. Oh. Really love it. Hi. Hi, can you say hi to auntie-auntie, to kakak-kakak, teman-teman ya? Hi, hi, hi. You want to say something? Hello. Is there something? Oh my god. Aku takut. Kenapa kayak gitu, marah ya? Ini kalau naik kayak gitu. Ah, it's carrot. Oh, lari. Oh, ini nggak diikat, langsung dilepas. Tiketnya berapa? Tiket masuk untuk naik kuda ini 15. Berapa? Ini naiknya muter dan talangnya juga harus ikut, kalau enggak nanti kudanya itu liar ya. Tapi kayaknya di sini kudanya tuh semua udah friendly banget gitu. Ini ada di Pasiris Park area parkir C. Harga tiket $15 ya, teman-teman. Maksimum berat badan 70. Kalau lebih dari 70 enggak boleh. Malah lebih kenceng dari tadi. Cuma satu kali putaran saja. Udah. Oke. Okay. Bye, enjoy. Bye. Cuma satu putaran? Iya, cuma satu putaran. $15. Singapura, sayang. Tadi udah di jump ya? Lihat. Jump cuman kan awal video di area sini nggak bisa macet macet. Itu bisa, tapi kamu nggak bisa apa aja. Yang orang di area ya. Yang beti lah. Yang beti. Aku takut. Aku takut. Aku anggaran malah ikut sopan mah depan situ ya. Aku malah ramai. Ini tuh kamera. Oke. Wong ngono ke cogrok-cogrokan. Wah, iya. Are you okay, Elmo? Can I change the camera? Very video. You can see the small one. Yeah, it's okay. Elmo. Ambilin satu, Kak. Udah selesai. Enjoy, bye bye. Kirain enggak naik. Naik. Oh. Kudanya lagi dilatih.
masih kecil ya kayaknya. Masih baby pony panggilnya kalau masih kecil. You can give him. You can give. Yeah. Paling ganteng ya, putih warnanya. Oh, dia hungry ya? Paling tinggi juga, gede. Oh, gede banget. Ini yang paling gede kayaknya ada. Oh, enggak, ada dua ya. Itu yang depan sana itu the brown. Ini kan putih ya. Aku baru tahu ya kalau kuda itu suka wortel. Udah selesai, jadi kita keluar pulang. Akhirnya ngidamnya keturutan, Bu. Gak ngiler anaknya nih. Sayonara, kita pulang. Udah selesai naik kudanya. Ini dodok nih, dodok. Nah, ya, ini pakai yang koyo. Sama aku juga kalau malam ini, besok ini ya. Kalau enggak nanti malam atau besok itu udah pakai koyo aja. Hi, good afternoon everyone. We are in Pasir Ris Park. We just riding. Oh, Madam Sophie juga lagi sibuk karena ada pesanan catering. Ini kalau ngomong ngaco ya. Ini sorry, biasa. Ya, cheers. Enggak puasa dia, maklum. Ada temennya datang. Kita udah selesai, jadi kita lanjut pulang. Dan terima kasih banyak yang sudah ngikutin perjalanan kita, liburan kita hari ini. See you, thank you so much. Love you. Mohon maaf kalau selamat ada kesalahan. Puasa. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata-kata banyak. Kita ya. Canda-canda kita ya. Cuma joking, oke? Ya, kita seperti ini. Jadi thank you so much. Dan saya doakan buat teman-teman dimanapun kalian berada sehat selalu. Amin. Ya, segalanya, kemudahan segalanya, amin bla 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 bla, pokoknya amin yang terbaik, doa buat teman-teman. Marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. See you guys, thank you so much for watching my video. Bye. Salam sukses, salam sehat, and ciao, see you for next video. Bye. Sarang hiu.